bumi yang kita sedang berada sekarang ini adalah diisytiharkan oleh Allah sebagai tempat untuk manusia itu diuji dengan pelbagai ujian. Allah sebut di dalam Quran, kami akan menguji mereka dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kedahagaan, selama kita tidak masuk ke dalam syurga. Di bumi ini adalah tempat untuk manusia diuji ketahanan iman mereka, supaya apabila mereka berjaya, mereka akan diberikan redha dan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, semua orang ada ujian, semua orang ada masalah. Kalau kita boleh sebut ujian dan masalah itu daripada 1 hingga 100 dari segi banyak dan susah, maka tidak ada manusia yang boleh menandingi para rasul. Ujian, dari sudut ujian, para rasul diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat hebat. Saya nak sebut pagi ini seorang rasul yang bernama Yunus ibn Matta alaihi salam. Bagaimana Nabi Yunus menguruskan satu keadaan yang sukar, satu situasi yang, kalau saya sebut hari ini 7 bilion umat Islam hari ini, tak ada seorang pun yang diuji oleh Allah seperti kesukaran dan ujian yang diuji oleh Allah kepada Yunus ibn Matta alaihi salam. Sebab tu tuan-tuan, kalau hari ini kita hidup mengalami tekanan, kekusutan hidup dengan ujian keluarga, ada anak-anak, di tempat kerja, keuangan, kesihatan, tuan-tuan baca dan tuan-tuan tengok kisah-kisah para Nabi dan Rasul. Nabi Yunus ibn Matta diuji oleh Allah. Akhirnya dilemparkan setelah undian ke dalam laut. Nabi Yunus diuji oleh Allah dengan takdir dan kehendak Allah. Selepas diundi beberapa kali, mengena kepada nama Nabi Yunus, dan dialah yang perlu dibuang ke dalam laut. Akhirnya bila buang ke dalam laut yang bergelora, laut tuan-tuan, laut yang bergelora buang, apa akan jadi? Akal dan logik manusia mati, mesti mati. Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan seekor ikan. Tengok ujian, tengok ujian. Yang ni satu bahagian daripada ujian kehidupan para rasul. Bila terjun, ikan datang telan Nabi Yunus. Tak payah bahaslah, ikan di laut mana, musim panas, itu tak perlulah jadi terlampau panjang. Ditelan oleh ikan itu, yang Allah Ta'ala sebut Al-Hud, yang pastinya ia adalah ikan yang besar, menelan Nabi Yunus AS, dan Nabi Yunus boleh hidup di dalam itu. Bukanlah hidup dalam keadaan boleh berjalan-jalan ke sana kemari, duduk di setempat. Tiada makanan, gelap gelita, semakin hari semakin sakit. Berlalu hari pertama, berlalu hari kedua, berlalu hari yang ketiga. Allah ceritakan sedikit daripada keadaan suasana Nabi Yunus di dalam perut ikan. Di tengah lautan samudera yang luas, ombak yang begitu bergelora, ikan itu masuk ke dasar lautan. Gelap malam, gelap perut ikan, dan gelap dasar lautan. Allah Subhanahu Taala sebut dalam Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun.
Kalaulah bukan kerana Yunus ini di kalangan orang yang banyak bertasbih, memuji dan bertaubat kepada Allah di dalam perut ikan tersebut, la labitha fi batnihi, nescaya Yunus ibn Matta akan kekal di dalam perut ikan itu sampailah hari kiamat. Beberapa pandangan daripada ulama sebut tentang tafsiran ayat ini. Yang pertamanya, Yunus ibn Matta adalah di kalangan hamba Allah yang banyak solat, yang banyak puji Allah, yang banyak berfikir ketika dia senang. Maka ketika Yunus ibn Matta alaihissalam susah, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan beliau. Dan pandangan kedua daripada mufassir tentang ayat ini ialah Yunus alaihissalam ketika berada di dalam perut ikan dalam situasi yang susah, keadaan yang tak menentu, tak menentu tuan-tuan bila boleh keluar daripada perut tadi, di mana ikan tu bawa Nabi Yunus, berada dalam satu kawasan yang sempit dan gelap, nak berdiri tak boleh, nak makan tak boleh, semakin lama semakin sakit. Akan tetapi Yunus ibn Matta alaihissalam, dia tidak lupa untuk terus bertaubat dengan zikirnya yang terkenal, la ilaha illa ant, tiada Tuhan yang disembah melainkan kamu, iaitulah Allah. Subhanak, maha sucimu ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang bersalah ataupun zalim. Nabi Yunus yang pertama sekali menyebutkan syahadah, la ilaha illallah, kata para ulama. Kemudian Nabi Yunus puji Allah, subhanak, maha suci kamu wahai Allah. Elemen yang ketiga yang ada dalam zikir dan doa taubat munajat Nabi Yunus ini adalah subhanaka inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku ini bersalah. Sebut dan mengaku di hadapan Allah bahawa dia bersalah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala makbulkan doa daripada seorang hamba abdi. Tuan-tuan, keadaan stres mana yang kita nak bandingkan dengan ujian kepada kita? Stres kita masih ada rumah, masih ada kerja, masih ada makan. Cuma stres di tempat kerja. Tu pun sampai tak solat, tak boleh nak solat, tak boleh nak urus anak-anak. Kadang-kadang stres kita tak ada rumah. Sekurang-kurangnya kita masih boleh berjalan, bernafas, makan dan cari duit. Yunus alaihissalam, Allah Ta'ala uji nak tunjuk kepada kita, saya dan kita semua, kesukaran ujian yang kami berikan kepada para rasul, duduk di satu tempat yang sempit dan gelap, tak tahu ke mana ikan tu bawa Nabi Yunus AS, dan tidak tahu bila ikan itu akan memuntahkan dan mengeluarkan Nabi Yunus, apakah akan dikeluarkan Yunus ibn Matta AS daripada perut ikan itu. Nah, jadi keadaan ujian kepada Nabi Yunus itu menandingi seluruh ujian yang dihadapi oleh manusia yang 20-20 hari ini. Jadi Nabi Yunus dah ajak kita, kalaupun berada pada satu tahap yang mana dengan logik akal manusia pasti mati, pasti mati, pasti mati, duduk dalam perut ikan, di dasar lautan, dalam keadaan yang gelap, berdiri pun tak boleh, makan pun tak boleh, solat pun tak boleh, segala-galanya sehingga kurus Nabi Yunus pun begitu, Yunus ibn Matta AS tetap memuji Allah, bertaubat kepada Allah, mengaku kepada Allah dosa yang dilakukan, akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa, taubat, munajat, doa dan zikir yang dipanjatkan oleh Nabi Yunus ibn Matta AS. Semoga kisah ini memberikan manfaat kepada kita semua, pengajaran untuk kita jadikan pegangan, panduan hidup menghadapi hari-hari yang sukar dengan ujian yang Allah bagi pada diri dan keluarga kita. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.